Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan buat ataupun kita akan bungkuskan span dengan kain. Kain ini kita sesuaikanlah dengan warna baju ataupun kain peca baju tu sendiri. Okey, cara dia memang nampak macam biasa je kan. Tapi nak ni kita nak buat cara yang lagi kemas, nampak terletak span tu. Lebih kurang dalam 9 inci kan. Lebih kurang 9 inci. Kemudian kita buat macam ni, kita lipat. Okey, ni kita tandalah tengah dia. Ujungnya kita tanda lebih kurang 1 inci. Okey, 1 inci. Kemudian kita akan jahit bahagian ni. Kita akan buat macam dat baju lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita akan jahit ikut macam ni. Kalau kita jahit, kita buka lah. Kita buka. Ni span ni kita ambil bahagian tengah betul-betul. Kita tanda. Okey, kita letak dekat sini. Betul-betul dekat tengah. Kemudian kita balutkan dia, kita tarik ke mata-mata lah. Belah sini pun sama. Kita kemaskan betul-betul lah. Okey, kita pin. Okey, nampak dia tak ada lebih-lebih kain. Kemudian baru kita jahit. Kita tak boleh terbalik kan, kena ikut lengkungan dia. Tak boleh jahit macam ni. Kena ikut lengkung dia punya span. Bismillahirrahmanirrahim. Kita longgarkan sikit benang. Kita kena rubber lah, kita jahit. Ni saya ambil span yang dah siap potong ni, dah siap, memang dah cantik. Kita kena jahit dekat ujung dia, ikut bulat dia lah. Tak boleh buka dia ataupun kita terbalikkan, kita kena follow je dia punya span ni. Okey. Dah satu line. Kita tak pandai nak pusing, tak pandai kidal. Okey, kita ulang lagi. Kita buat 3 line lah. Supaya tak senang terbuka bila basuh. Untuk mesin ke, dia tak tercabut. Kita buat sekali lagi. Okey. Kemudian kita akan buanglah lebihan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buang dulu. Okey, dia akan jadi macam ni. Lepas tu baru kita jahit tepi. Okey, selamat mencuba.